Selamat datang ke dalam acara pembacaan dari pelajaran sekolah sahabat kita. Pelajaran sekolah sahabat kita diambil dari sebuah buku yang berjudul Gembalakanlah Domba-dombaku. Kita akan kembali melihat pesan yang Tuhan berikan kepada Petrus di dalam kitab 1 Petrus dan 2 Petrus. Dan kita akan melihat apa maknanya bagi kita pada hari ini. Hari ini kita telah masuk di halamannya yang ke-86 pada judul Jadi Bagaimana? Nah, sebelum kita masuk untuk membaca, saya mengundang pemirsa di rumah, ajaklah keluarga, sahabat, atau teman-teman Anda untuk berkumpul bersama-sama. Mari kita mempelajari firman Tuhan. Biarlah firman yang kita baca dapat menguatkan kita, dapat menuntun kita di tengah kehidupan ini, karena firman bukan hanya sekedar pengetahuan saja. Gak ada orang yang mungkin kita bisa sebut, wah, paham semuanya, tapi dalam tindakan sama aja seperti sebelum paham, sebelum mengenal Tuhan. Setiap hal yang kita pelajari harus menjadi sebuah tindakan di tengah kehidupan kita. Nah, mari kita baca. Ada sebuah kisah. Diceritakan di sini ada seorang pemuda yang bersaksi tentang Tuhan kepada ibunya. Ibunya bukan pengikut Kristus. Jadi dia cerita tentang Yesus. Diceritakan kepada ibunya mengenai setiap pelajaran-pelajaran yang dia pelajari. Diceritakan bagaimana Yesus lahir, mati untuk kita. Bagaimana kehidupan Yesus, apa saja sih yang Yesus lakukan. Dia juga ceritakan Yesus itu sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi sejak lama. Oh, diceritakan beruntutannya. Dari zaman Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan telah janjikan akan berikan seorang penolong yang akan meremukkan kepala si ular itu. Janji itu digenapi oleh Yesus. Dan kita gak bisa ditebus kalau dengan perbuatan kita sendiri. Kita hanya bisa ditebus oleh Kristus. Karena hanya sesuatu yang abadi yang dapat membayar upah dosa yang adalah kematian yang kekal. Upah dosa kematian yang kekal gak bisa dibayar oleh perbuatan baik kita. Mana bisa bayar itu? Kita gak bisa bayar upah dosa. Hanya kematian dari yang kekal, Yesus, yang adalah firman yang menciptakan langit dan bumi ini. Hanya kematian yang bisa membayar upah dosa. Lalu selesai dia bercerita itu, dia merasa puas, senang. Dia pikirkan, oh, oke, tugasnya sudah selesai untuk bersaksi. Pernahkah Anda merasa hal yang sama? Seringkali kita merasa cukup puas hanya sekedar bersaksi. Tentu itu penting, kadang bersaksi aja susah. Kadang, aduh, mau cerita apa, dia kayaknya nggak begitu tertarik. Tapi sahabatku, itu penting. Setiap pelajaran yang Tuhan berikan kepada kita, misalnya kita belajar dengan pada pagi hari, adalah baik untuk ceritakan kepada orang lain. Jangan simpan sendiri. Ceritakan apa yang Anda dapatkan, apa yang menjadi komitmen Anda di dalam kehidupan. Ceritakan kepada keluarga Anda, istri, suami Anda, anak-anak Anda. Ceritakan. Karena jauh lebih penting berbicara bukan hanya sekedar teorinya aja, tapi tolong bantu saya supaya saya bisa menjadi seperti ini. Dan Anda bisa lihat, keluarga Anda pun mungkin akan lakukan hal yang sama. Di saat mereka mempelajari firman Tuhan, mereka akan katakan bukan hanya sekedar, saya tahu loh ternyata Abraham itu begini, Daud itu begini. Itu teorinya. Tapi jauh lebih penting, apa aplikasinya buat kita secara pribadi? Apa yang kita mau lakukan hari ini dengan bantuan dari Roh Kudus? Dan di saat kita ceritakan itu kepada keluarga kita, sahabat kita, mereka akan ingatkan kita di saat kita akan dicoba iblis. Karena seringkali setiap pelajaran yang kita dapat, seringkali setan tahu, oh, oke, berarti kamu udah tahu itu kan, saya akan cobai di titik itu. Kita baca tentang kesabaran dari Daud mungkin. Kita baca mungkin bagaimana Daud menahan amarahnya, dia gak marah sama Saul. Itu mungkin yang kita baca hari ini. Tunggu aja sampai siang, setan akan lihat, oh, oke, kamu sudah baca itu. Mungkin pencobaan yang diberikan adalah mengenai amarah. Setan ingin bilang sama Tuhan, bahwa ini orang udah baca tentang ini, dia masih gak berubah. Dia masih tetap pribadi yang sama. Dia masih tetap milik saya. Itu yang iblis mau bilang. Makanya kita mungkin akan dicobai di titik itu. Dan di saat kita cerita, itu akan dapat menolong kita untuk mengingat. Kita juga akan didoakan oleh mereka. Mereka akan dapat mengingatkan kita di saat kita berada di titik itu.
Nah, kita kembali kepada kisah yang tadi. Di saat pemuda ini cerita kepada ibunya, selesai ceritanya, lalu ibunya bertanya, jadi bagaimana? Sama seperti judul pembacaan kita. Jadi bagaimana? Ya, saya sudah tahu ini dan itu, Yesus begini dan begitu. Jadi bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Banyak orang faham di teori, tetapi pertanyaannya adalah judul pembacaan kita hari ini. Kita sudah pelajari buku ini sepanjang beberapa minggu, beberapa bulan. Pertanyaannya, jadi bagaimana? Apa reaksi kita selanjutnya itu jauh lebih penting daripada apa yang sudah kita tahu. Mari kita baca. Kalau kita membaca di dalam 2 Petrus 3 ayat 11-13, bagaimanakah Petrus menjawab pertanyaan ini? Di saat ada orang yang bertanya, jadi aku harus bagaimana sekarang? Sebagaimana yang kita telah katakan, kita sebagai orang percaya menyebut diri kita sebagai orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita mengakui bahwa kita hidup sama seperti para murid hidup, mereka hidup untuk menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Ini penting. Berbeda dengan banyak orang lainnya yang hanya hidup, bekerja, cari uang, lalu mati. Enggak, kita hidup untuk menantikan kedatangan yang kedua kali. Jangan pernah lupakan ini. Bangsa Israel di zaman dulu, mereka, Anda bayangkan, mereka diberikan perintah Tuhan. Diberikan janji dari kakek moyang mereka dulu, zamannya Abraham, zamannya Adam dan Hawa, bahwa mereka sedang menantikan penebus. Kehidupan berjalan, berlalu, generasi demi generasi berlalu, mereka mulai lupa. Ada yang tetap ingat dan tetap menjaga kekudusan kehidupan mereka. Nah, di saat mereka ingat itu, apa yang terjadi adalah apa? Janji itu akan bisa tetap diturunkan, diceritakan kepada anak cucu mereka. Namun mereka yang lupa, mereka hanya hidup, ya hanya untuk hidup aja. Dan Anda bisa bayangkan, yang dinantikan sepanjang zaman, begitu lahir Mesiasnya, hanya para gembala yang datang. Gak ada yang tahu. Padahal kalau mereka ditanya waktu orang Majus datang, ditanya, ini siapa nih yang lagi ngikutin bintang ini? Oh, mereka bilang, oh ya mungkin ini Mesias lahir. Ya, lahir di Yerusalem. Dah. Mereka tahu, tapi mereka gak lakukan apa-apa. Mereka tahu secara pengetahuan, tapi tidak beranjak untuk mencari tahu. Kita sudah lewat zamannya. Kita bukan lagi menunggu kedatangan Mesias untuk menebus manusia. Kita sedang menunggu kedatangan yang kedua kali untuk menjemput kita kembali. Kalau kita ingat esensi ini, bahwa kita bukan hanya sekedar hidup, ya berbuat baiklah, pergi ke gereja lah. Kita sedang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, itu akan menuntun kita untuk bersiap. Karena kita akan cari tahu kalau begitu kedatangan yang kedua kali itu apa yang perlu saya lakukan. Betul bukan? Mari kita lanjutkan. Harusnya ini mengungkapkan keyakinan kita pada realita mengenai kedatangan Kristus. Pengajaran itu sangat mendasar, iman kekristenan kita seluruhnya menjadi sia-sia tanpa kedatangan Kristus dan semua janji dari pengajaran itu. Tetapi apakah kita tidak dalam bahaya menjadi seperti hamba yang jahat dalam perumpamaan Matius 24 ayat 43-51? Kita mungkin tidak melakukan jenis kejahatan tertentu yang digambarkan oleh perumpamaan itu, namun bukan itu maksudnya. Kisah ini bagaimanapun hanyalah sebuah perumpamaan. Sebaiknya, apa yang diperingatkan oleh perumpamaan itu adalah akan lebih mudah menurunkan standar kita, khususnya yang berhubungan dengan bagaimana kita memperlakukan orang lain, dan menjadi lebih serupa dengan dunia ini, dan berkurang setia pada keyakinan kita akan kedatangan Tuhan itu. Tentunya, apakah sekarang atau di waktu yang akan datang, kita akan menghadapi mereka yang dengan bagan-bagannya dan perhitungan-perhitungan nubuatannya mengaku telah memiliki tanggal kedatangan Kristus. Seperti sebagian besar yang dihadapi oleh orang Advent, bukan karena mereka telah menentukan tanggal kedatangan Yesus yang segera.
Sebaliknya, bahayanya adalah dengan berlalunya waktu, peranan janji kedatangan yang kedua mulai kurang dalam pikiran kita. Jadi, ada orang-orang di sisi yang satu yang menentukan tanggal. Ini pernah terjadi di tahun 1844. Pada saat itu, sebelum gereja Advent berdiri, ada seorang pendeta Baptis beserta banyak orang lainnya yang menantikan kedatangan Tuhan. Mereka menentukan tanggal kedatangannya. Dan ini bukannya asal cap-cip-cup. Tanggal 1, Januari, Februari, Maret, bukan. Hitung kancing, bukan. Mereka pelajari firman Tuhan. Sungguh-sungguh pelajari. Dan memang ada di dalam nubuatan tentang apa yang terjadi. Mereka salah artikan apa maknanya. Itu menyebabkan kekecewaan yang besar. Namun kekecewaan yang besar itu sesungguhnya sedang menyaring umat Tuhan. Yang sungguh-sungguh mau belajar pada akhir Tuhan bukakan pengertian mereka. Sahabatku, problemnya bukan karena mereka tentukan tanggal. Tapi problemnya di saat mereka mulai merasa lupa. Gak lagi dipikirkan. Sesudah kejadian itu banyak orang yang jadi gak pikirkan lagi kapan kedatangan Tuhan, gak peduli saya. Itu sering terjadi bahkan di zaman kita. Kita hidup, kita mungkin melakukan pekerjaan kita, bersekolah dan yang lainnya. Sementara kita lupa esensi yang jauh lebih penting mengenai menantikan kedatangannya. Mengenai persiapan-persiapan yang harus dilakukan. Anda bayangkan jika kita mau nginep di sebuah tempat sehari, seminggu, sebulan. Kita pasti buat persiapan. Kita akan pikirkan, oke, apa yang perlu kita siapkan. Kita gak mungkin hanya, oke, yaudah mau pergi nih. 2 bulan, gak pulang. Gak mungkin kita gak pakai persiapan apa-apa langsung pergi aja. Bisa aja, tapi itu sangat tidak masuk akal. Untuk apa lakukan itu? Padahal mungkin masih banyak persiapan yang bisa kita buat. Membawa baju, apa yang kita bawa, dan yang lainnya. Begitukah juga dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali? Jika kita percaya Kristus akan segera datang, tentu di dalam tindakan kita, sikap kita, perbuatan kita, pilihan-pilihan kita, akan menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sedang menantikan kedatangan Tuhan. Benar, semakin lama kita semakin dekat kepada kedatangan yang kedua. Di sisi lain, semakin lama kita di sini, semakin mudah bagi kita untuk membayangkan kedatangannya yang masih jauh sekali. Sehingga hal itu benar-benar tidak berdampak kepada kehidupan kita sehari-hari. Kitab suci memperingatkan terhadap sifat merasa puas ini. Sebagaimana yang Petrus katakan, jikalau Yesus akan datang dan kita akan menghadapi penghakiman, orang Kristen haruslah menghidupkan kehidupan yang suci dan saleh. 2 Petrus 3:11. Jika kita mengetahui bahwa segala sesuatu ini akan binasa, dikatakan, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Realita kedatangan kedua itu, kapanpun itu terjadi, haruslah berdampak pada bagaimana kita hidup sekarang ini. Nah, kita percaya kedatangan Tuhan bukannya tiba-tiba aja datang, sebelumnya akan didahului dengan krisis. Sama seperti konflik yang terjadi pada zaman orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan pada zaman dulu. Ada krisis yang terjadi. Krisis dan konflik itu akan memisahkan antara pengikut Tuhan yang betul-betul setia dengan mereka yang setengah hati. Ini akan sungguh-sungguh memisahkan itu. Ceritakan kepada keluarga Anda di saat Anda sedang duduk. Di saat Anda sedang mungkin sedang makan. Di saat Anda sedang dalam waktu ibadah Anda. Ingatkan kepada anak-anak Anda bahwa kita hidup di atas dunia ini. Dalam menantikan janji Tuhan akan kedatangannya. Kadang kedatangannya terasa lama. Tapi itulah panjang sabar Tuhan yang sedang menunggu orang lain untuk bertobat agar mereka bisa diselamatkan. Namun di sisi lain, kita harus lakukan persiapan. Persiapan mental, fisik, dan karakter kita. Kalau realita tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali mempengaruhi kita, apa yang harusnya kita lakukan dalam kehidupan dan pikiran kita setiap harinya? Apakah jika ada, Anda dapat ceritakan apa pengaruhnya?
kepada keluarga dan sahabat Anda, kalau kita percaya Kristus akan datang yang kedua kali. Bukannya kita akan jadi malas-malesan, oh kalau gitu saya tidur-tidur aja lah di rumah, tunggu kapan Yesus datang. Enggak. Di zaman para rasul, di zamannya para reformator, para pelopor-pelopor kebenaran di masa lalu, mereka percaya Kristus akan datang kedua kali. Mereka bukannya hanya duduk-duduk aja, mereka bersiap sedia mempersiapkan orang lain bahkan di tengah pekerjaan mereka. Sahabatku, persiapan yang paling penting bukan hanya sekedar ya saya menerima Kristus lalu kita selamat. Kita sudah baca sebelumnya, seperti yang Rasul Petrus katakan, jika kita percaya segala sesuatu ini akan binasa, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Suci dan saleh berbicara tentang karakter, tentang sikap kita. Seseorang mungkin bisa mengatakan mengenal Tuhan atau sudah dibaptis dalam kebenaran, tapi hidupnya gak suci. Hidupnya tidak saleh. Itu hanya sekedar nama saja. Sementara, seperti dalam cerita tadi yang pertama kita baca, saat ibu itu bertanya kepada anaknya, jadi bagaimana, apa yang harusnya saya lakukan? Menyederhanakan hidup. Membuang dosa-dosa kesayangan kita. Membuang kesombongan, cinta diri. Karena kita percaya setiap hal-hal itu, kesombongan, kemarahan, kefasikan, itu gak akan mendapat tempat di dalam kerajaan surga. Itu adalah dosa. Dan dosa akan dibinasakan. Kalau kita masih tetap pegang kepada dosa tersebut, kita pun pasti akan binasa. Bukan karena Tuhan mau binasakan kita, Tuhan mau binasakan dosa, mengakhiri masalah dosa ini. Tapi kalau dosa ini ada dalam hidup kita, kita pun akan ikut. Ceritakan kepada keluarga Anda. Ajak keluarga Anda untuk menghidupkan sebuah kehidupan yang lebih sederhana. Kalau ada barang yang tidak perlu dibeli, tak perlu dibeli. Akan ada masa krisis sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Masa krisis yang akan menjadi seperti pemisah. Yang akan menjadi seperti pengayak. Dan kita akan dipisahkan jika kita hidup bergantung kepada sesuatu hari ini. Kita masih hidup bergantung kepada uang, kepada materi, kepada apa yang ada kepada kita. Di saat pemisahan itu terjadi, krisis itu terjadi, iblis berikan krisis itu. Apa yang terjadi jika kita masih berpegang kepada sesuatu, dosa kita, cinta diri kita, kesombongan kita, harta kita, kedudukan kita. Di titik itu kita akan dicobai. Dan apa yang terjadi? Mungkin kita akan lepaskan Kristus agar kita masih bisa tetap memegang yang satu ini. Sahabatku, apa yang masih kita pegang hari ini? Yang paling kita kasihi lebih daripada Kristus akan membuat kita untuk membuang Kristus dan tetap memegang dosa yang kita cintai ini. Biarlah melalui pembacaan kita, kita dapat menemukan jawaban atas pertanyaan tadi. Kita sudah mengenal Tuhan, kita sudah mempelajari firman Tuhan, jadi bagaimana? Mari kita hidupkan pelajaran ini. Ceritakan kepada keluarga Anda, dan sampai bertemu lagi. Semoga Tuhan memberkati kita.